Hai guys. Kejap, jangan scroll dulu. Abang nak cerita pasal kereta ni. Okey, sejak lahirnya teknologi blockchain atau lebih dikenali sebagai Web3 kan. Lepas lahirnya blockchain ni, lahirlah digital currency atau lebih dikenali sebagai cryptocurrency. So, semakin hari semakin kripto dikenali ramailah. Macam kita tahu, duit digital pertama adalah Bitcoin kan. Tetapi telah dihasilkan pada tahun 2009, tapi belum popular lah. Cuma yang tahu pun mungkin di kalangan je lah. Masa tu saya pun tak ambil tahu. Kalau saya beli dulu saya dah millionaire, tapi saya tak ambil tahu. So lately ni kripto semakin dikenali sebab banyak sangat koin-koin baru yang telah wujud. Yang telah dihasilkan. Tak kira lah melalui proof of work ke, proof of stake ke, banyak sangat dihasilkan. Banyak sangat pengusaha-pengusaha duit digital ni menghasilkan koin mereka tersendiri. Okey, setiap koin itu dia mempunyai fundamental tersendirilah. Ada yang untuk storage, ada untuk pemindahan wang, ada untuk metaverse, ada untuk NFT, pelbagai. Jadi untuk ke depan mungkin industri kripto ni makin berkembang. Jadi bila makin berkembang, makin ramai orang guna, tak mustahil untuk harga-harga kripto akan meningkat lah. Jadi sebab tu saya nak mengajak anda untuk join kripto sekarang. Sebab sekarang kebanyakan token atau kripto masih undervalue. Jadi kalau anda masuk sekarang, anda tak rugi. Jika anda masuk hold dan jual bila harga meningkat tinggi nanti. Jadi apa nak, macam persepsi orang cakap duit kripto boleh hangus apa semua kan. Okey, untuk sekarang dah ada exchange online macam Wabi, macam Binance, macam KuCoin yang buat platform exchange online ni untuk kita beli dan jual kripto. Jadi tiada lagi isu minta tolong kawan beli kripto kan. So kita dah boleh buy sendiri, kita dah boleh sell sendiri. Lepas tu satu lagi, kalau masuk ke exchange tu kan, kita masuk di spot trading, low risk, memang tak ada